Hak-hak yang kita miliki dari sejak kita lahir sampai sekarang itu udah hak mutlak kalau hak asasi manusia. Hak asasi manusia, sebuah hak untuk mengutarakan pendapat dan segala bentuk apresiasi dalam diri untuk pribadi yang lebih baik lagi. HAM itu hak asasi manusia yang telah dimiliki dan diberkati oleh Tuhan dari manusia sejak lahir. Hak itu yang harus kita dapatkan sebagai warga Indonesia, Pak Wita. HAM itu sebuah hak yang diberikan kepada manusia ketika manusia itu lahir. Ya, HAM itu hari haji apa? Hak asasi. Ayo, taruh. Ya, HAM itu hari. Aduh, ya Allah. Sekali lagi. Oh ya, siap. Hak asasi manusia. Aku kurang tahu sih, soalnya aku nggak mendalami soal itu ya. Di bulan Desember, tanggal 10 atau 12 ya? Kira itu lah. Hari HAM itu tanggal 10 Desember. Satu Desember ya kalau nggak salah. 10. Apa 9 Desember gitu? 10 ini. Tanggal 4 bulan Desember. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap orang. Oleh karena itu, maka setiap orang, pemerintah, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia kepada setiap orang. Setiap tanggal 10 Desember, maka diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.